Perolehan medali Indonesia bertambah setelah tim judo tunanetra putri meraih satu medali emas setelah mengalahkan Filipina di kelas sampai 48 kg dan di atas 57 kg. Tambahan satu emas ini telah melebihi target 7 medali yang dicanangkan. Medali emas dipersembahkan tim putri para judo kelas minus 48, minus 57, dan plus 57 kg dari Nita, Melinda, dan Balkis. Usai mengalahkan Filipina yang digelar di Tirtonadi Convention Hall, Solo, Jawa Tengah, Kamis siang. Di laga final menghadapi Filipina, Sri Kandi Indonesia menang WO karena tim Filipina tidak bisa melanjutkan bertanding. Yang dari bawah dulu, Nita, Melinda, dan Balkis. Itu sudah urutkan yang bagus. Yang tim yang obat, ya itu. Dengan tambahan satu emas ini, tim Merah Putih telah melebihi target memperoleh 7 emas. Hingga kini, tim para judo Indonesia telah mengumpulkan 9 emas, 5 perak, dan 3 perunggu dari 10 nomor yang dipertandingkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.